Ya, kembali lagi di Masak.tv. Hari ini gue mau bikin salah satu makanan yang bisa dijadiin buat buka puasa. Gampang banget cara bikinnya dan enak juga. Dan ini termasuk murah. Tahu kriwo. Gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk. Nah, pertama kita hancurin tahunya. Kalau mau pakai tahu yang lain juga boleh. Kalau udah hancur kayak gini, sekarang kita campur sama ketumbar, bubuk bawang putih, tepung kanji atau tepung sagu, tepung beras. Nah, kita campur dulu. Kalau mau ditambah daun bawang, terus isian ayam, daging ayam atau kornet, itu bisa juga. Oke, kita bumbuin pakai lada. Sekarang garam. Udah. Aduk rata lagi. Oke, kalau udah rata, tinggal goreng. Oke, sekarang kita bentuk. Ukurannya bisa disesuaikan kalau mau gede atau kecil, kotak. Ini tinggal goreng. Oke, ini udah cukup matang, udah kecoklatan. Sekarang kita angkat. Sip. Udah. Sekarang tinggal kita plating. Oke, abon. Gampang banget cara bikinnya. Tadi bahannya juga cuma tahu, tepung, bawang putih. Kalau mau ditambah pakai daging bisa, daging ayam atau daging sapi, terserah. Mau ditambahin daun bawang juga bisa. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Nih. Wah. Sayangnya lagi puasa jadi gak bisa nyobain. Ini tapi cocok banget. Jadi daripada beli-beli gorengan di luar, mendingan bikin gorengan sendiri yang udah terjamin sehatnya, ya kan? Gampang lagi bikinnya. Nah, udah gitu aja. Thank you banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak.tv.